para habaib mobil khusus abuya al habib ali husin al haddad berserta rombongan yang dari apel mobil khusus abuya hadrotul syekh al habib ahmad zain al kaf ketua umum front anti aliran sesat indonesia tepuk tangan untuk beliau Allahumma sholli ali ini barangkali karena memang sudah rindu sekali dengan Abuya. Tolong Abuya, sampaikan kepada beliau-beliau ini bahayanya Syiah. Tolong Abuya, sampaikan kepada saudara-saudara kami ini adalah bahayanya aliran sesat. Wabil khusus Ahinal Kirom, seperjuangan dari Front Pembela Islam, Hadrotul Syekh Kiai Haji Misbahul Anam yang dari Jakarta, tepuk tangan untuk beliau. Para alim ulama hadir di sini, Pak Manda, Kiai Mas Sudi, ada Kiai Mas Mansur At-Tauhid, ada Kiai Fauruh Al-Lawi, ada ke Jubaidi, ada ke Safiuddin Wahid, ada ke Ja'far Yusuf Wahid, ada ke Ja'far Sotik. Masya Allah, tidak mungkin saya sebut satu persatu, walaupun saya hafal, habis nanti waktunya. Yang dari Jawa ada ke Abdul Hasan Abdul Jalal, dari Paiton, dari Pasuruan, dari Jember, dari Bangil, dari Lamongan, dari Gresik, masya Allah. Para hadirin, para tokoh mobil khusus Anil Kirom, Ketua Front Intelektual Indonesia, Kadi Haji Zaini, lebih khusus lagi saudara saya yang hadir Jemaah Polbun Salim, Brigadir Jenderal Marinir Raden Haji Gatot Suprapto. Beliau ini yang punya 3 pasukan di Surabaya, yaitu Kasgar Komando Garnisun, hadir tengah-tengah kita. Para hadirin sekalian, para undangan yang saya hormati, hadirin undangan yang berbahagia, tibalah saatnya akan kita simak bersama tausiah. Tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Al Habib Ahmad Zain Al Kaf, Ketua Umum FAS. Kami persilahkan kepada yang terhormat Habib Ahmad Zain Al-Kaf. Allahumma shalli ala Muhammad. Langsung beliau dari Mekah tadi datang, alhamdulillah barokahnya. Tadi juga Bangkalan lama tidak hujan, alhamdulillah menjelang acara hall ini ada hujan membuat sejuk kita semuanya. Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi zayyana alwujuda bisayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشرفه على كافة الأنام
واختار له أصحابا وفضلهم على جميع الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وصلى الله على خيرته من خلقه وصفوته من بريته إمام المتقين وخاتم النبيين صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والذين وصفهم نبيهم بسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وعلى أصحابه الرحماء بينهم الأشداء على الكفار الذين بشرهم ربهم بالحسنى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آبائي الكرام وإخواني الأعزاء والحاضرون جميعا para حبائب para مشايخ para كيائي para أساتذ حاضرين حاضرات yang berbahagia وبالخصوص صاحب البيت أخي في الله الشيخ علي بدري والشيخ ناصر dan semua keluarga almarhum Haji Ahmad Zaini yang saya hormati dan saya cintai. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini Raudhah min Riyadil Jannah dalam rangka menghadiri satu acara yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu acara yang dapat menyenangkan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu acara yang juga dapat menyenangkan hati orang-orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga berkat dari apa yang kita baca tadi terutama berkat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semua hajat kita terutama hajat sahibul bait akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semoga dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak seorang pun yang keluar dari acara ini terkecuali semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang sakit dari kita semoga diberikan kesembuhan, terutama orang-orang tua kita, guru-guru kita, semoga mereka diberikan as-sihhah wal afiyah sehingga dapat terus membimbing kita. Ma'asyar hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi kita bersama-sama kirim doa kepada orang tua-tua kita. Semoga terutama kirim doa kepada Syekh Ahmad Zaini dan istri beliau. Semoga doa yang kita baca tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus membuktikan tanda bakti kita kepada kedua orang tua kita. Apa yang dilakukan oleh keluarga Syekh Ahmad Zaini mengadakan acara ini adalah merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar kita ini berbuat baik kepada orang tua kita, agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana
dan kami perintahkan, kami pesankan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam firman yang lain yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah telah memerintahkan, wa qadha rabbuka, Allah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua. Apabila semasa tuanya salah satu dari mereka atau keduanya berada di tempat kita, di dalam naungan kita, di dalam peliharaan kita, maka jangan sekali-kali mengatakan ah, wala tanharuma, dan jangan sekali-kali membentak kepada mereka. Namun waqul lahumā qawlan karīmā, bertutur katalah kepada mereka dengan kata-kata yang lemah lembut. Dengan demikian, apa yang kita lakukan pada malam hari ini dilakukan oleh Sahibul Bait mengadakan acara yang mulia ini adalah merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua itu bisa kita lakukan semasa orang tua kita masih hidup. Namun kita juga masih ada kesempatan apabila kedua orang tua kita sudah wafat. Suatu ketika seorang laki-laki dari Bani Salamah menghadap kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, hal bakiya min birri abawaya syai'un abirruhuma ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka wafat? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya, masih ada kesempatan." Yaitu yang pertama adalah as-salatu alaihima ay addu'a lahuma, mendoakan keduanya. Wal istighfar lahuma, memohonkan ampunan bagi keduanya. Wa infadi ahdihima, melaksanakan niat baik dari kedua orang tua kita yang telah wafat itu. Misalnya orang tua kita ingin membantu masjid, membantu madrasah, atau memberikan kepada seseorang, maka selayaknya sebagai seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya untuk melaksanakan niat dari kedua orang tua kita. Yang keempat, wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima, bersilaturahim kepada family-family dari kedua orang tua kita. Dan yang kelima, wa ikrami sadiqihima, menghormati teman-teman dari kedua orang tua kita. Misalnya di saat kita berjalan, kita bertemu dengan seorang tua, di dalam hati kita ini adalah teman dari orang tua saya. Maka sebagai putra yang berbakti kepada orang tuanya, sebaiknya untuk menghampiri orang tersebut serta bersalaman dan memohon doa. Itulah ma'asyiral hadirin, kesempatan bagi orang-orang yang ketika orang tuanya masih hidup belum sempat berbakti kepada keduanya. Maka setelah kedua orang tuanya wafat, oleh Rasulullah SAW diberitahukan masih ada kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya tidak akan berbicara mengenai panjang lebar mengenai birrul walidain. Tadi saya diminta dan disebutkan bahwa saya adalah walafu ketua umum FAS. FAS itu singkatan bukan dari forum, tapi Front Anti Aliran Sesat. Mengapa FAS kok didirikan? Ada apa? Apakah sudah waktunya FAS ini didirikan? Untuk itu saya akan bawakan apa yang sedang terjadi di negara kita ini.
bahaya apa yang sedang mengancam negara kita ini, yang apabila tidak cepat-cepat diselamatkan, tidak cepat-cepat diatasi, para ulama-nya tidak turun tangan menyelamatkan umat, dan pejabatnya, aparatnya tidak mengambil sikap yang lebih tegas terhadap aliran-aliran sesat, terutama Syiah, maka kami khawatir di dalam beberapa tahun lagi, apa yang terjadi di Timur Tengah, di Irak, di Syria, di Bahrain, di Yaman, di India, di Pakistan, yaitu saling bunuh antara Ahlus Sunnah dengan Syiah akan terjadi di Indonesia. Allah salimna. Ma'asyar hadirin rahimakumullah, Indonesia ini adalah bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun muslimin Indonesia terpecah dalam berbagai organisasi Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Rabithah Alawiyah, namun mereka adalah keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegangan dengan apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama sahabatnya. Dasar mereka adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan kepada beliau mengenai al-firqah an-najiyah, yaitu kelompok yang selamat dan akan masuk surga, maka beliau menjawab, hiya ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang selamat dan akan masuk surga itu adalah kelompok yang mengikuti apa-apa yang aku kerjakan bersama sahabat-sahabatku. Namun ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagi kita warga Nahdiyin dan para habaib masih ada tambahannya, yaitu aqidah Asy'ariyah dan aqidah Maturidiyah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini di Indonesia sedang terjadi pemurtadan besar-besaran, baik pemurtadan dari agama Islam ke agama lain maupun pemurtadan dari agama Islam ke aliran-aliran sesat. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini di Indonesia sedang dikembangkan berbagai macam aliran sesat. Aliran-aliran sesat ini sengaja dimasukkan ke Indonesia dengan tujuan akan merubah iman muslimin Indonesia. Karena apabila iman muslimin sudah berubah, otomatis persatuan mereka akan rusak, sehingga akan mengganggu stabilitas keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah. Ma'asyar hadirin wal hadirat, dari sekian banyak aliran-aliran sesat yang masuk ke Indonesia, yang paling berbahaya bagi agama, bangsa, dan negara adalah aliran Syiah. Mengapa demikian? Kok aliran Syiah ini yang paling berbahaya? Karena aliran ini di samping ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, aliran ini didukung satu negara yang kaya. Siang malam mereka bekerja, bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemurtadan ini. Tokoh-tokoh kita mereka dekati, ada yang mereka datangi dan ada yang diundang ke Iran sana. Tokoh-tokoh kita ini bukan rahasia lagi, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari cendekiawan, dari habaibnya. Mereka di Iran ditamasyakan,
ditunjukkan keberhasilan revolusi Syiah versi Syiah, versi mereka. Kalau versi kita justru satu kemunduran. Yang perlu bantuan dibantu, baik untuk pribadinya maupun untuk organisasinya, sehingga hampir seluruh organisasi Islam di Indonesia menerima bantuan dari Syiah. Beasiswa mereka berikan. Dasar kita ini suka berebut beasiswa tanpa memikirkan akibatnya. Anak-anak kita, saudara-saudara kita, kita kirim ke Iran, berangkat di dalam akidah as-sahihah, 2, 3, 4 tahun belajar di sana, pulang sudah murtad, sudah pindah agama, pindah akidah. Namun ma'asyiral hadirin, tokoh-tokoh kita yang ditamasakan ke Iran tadi itu tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang dibantai oleh rezim Khomeini, dan berapa banyak ulama-ulama ahli sunnah di Iran yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran. Berapa banyak madrasah dan masjid milik ahlus sunnah di Iran yang diratakan? Padahal jumlah ahlus sunnah di Iran itu 1/3 dari penduduk Iran, kurang lebih 20 juta. Namun mereka mazlumi. Tidak boleh mengadakan kegiatan ini, tidak boleh mengadakan kegiatan itu. Kalau saudara-saudara pergi ke Teheran, maka saudara-saudara tidak akan mendapatkan masjidnya milik ahli sunnah. Namun saudara-saudara dengan mudah akan mendapatkan tempat peribadatan orang-orang Yahudi dan Nasoro. Di beberapa kota ahli sunnah dilarang membangun masjid. Inilah yang terjadi terhadap ahli sunnah di Iran. Mereka maglumin, tidak boleh mengadakan kegiatan ini, tidak boleh mengadakan kegiatan itu. Namun anehnya, kalau mereka itu berbuat yang demikian terhadap ahlus sunnah di Iran, ulama-ulama Syiah itu dan pejabat-pejabat Iran itu datang ke Indonesia mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh. Ahlus sunnah yang di Iran dizalimi, tidak boleh berbuat ini, tidak boleh berbuat itu, datang ke Indonesia, ke bumi ahlus sunnah, mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh. Ukhuwah Islamiyah itu bagus dan bisa dilakukan apabila dilakukan sesama Islamnya, sama ahlus sunnah wal jamaahnya. NU Muhammadiyah berukhuwah Islamiyah bisa, karena perbedaannya di dalam furu. Yang bermadhab Syafi'i dengan yang bermadhab Maliki berukhuwah Islamiyah bisa, karena perbedaannya di dalam furu. Tapi kita ahlus sunnah umat Islam Indonesia dengan Syiah itu, di samping perbedaannya di dalam furu, di dalam usul rukun Islamnya berbeda, rukun imannya berbeda. Kalau kita mempunyai rukun iman berapa? 6. Antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Mereka mempunyai rukun iman hanya 5 dan berbeda. Yang pertama at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adl, al-ma'ad. Konsekuensi dari perbedaan rukun iman itu, mereka mengkafirkan kita, dan sebaliknya kita juga mengkafirkan mereka, karena berbeda di dalam usul. Tapi alhamdulillah, di Indonesia bangun
ulama-ulama-ulama yang terpanggil untuk menyelamatkan umat dari aliran Syiah ini. Berbagai usaha mereka lakukan dengan mencetak kitab-kitab, berbagai usaha mereka lakukan dalam usaha menyelamatkan umat dari faham yang menyesatkan ini. Yang menjadi kendala, yang menjadi kendala bagi tokoh-tokoh kita yang ingin menyelamatkan umat ini adalah justru tokoh-tokoh kita yang sudah ditamasyakan ke Iran itu. Di saat Majelis Ulama Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa aliran Syiah itu ajarannya sesat dan menyesatkan, tahu-tahu tokoh kita dari Jakarta teriak-teriak bahwa Syiah itu tidak sesat. Ada yang namanya Umar Syihab, ada yang namanya Said Akil, ada yang namanya Din Samsudin, ada yang namanya Gura Syihab, ada yang Asu Marti. Mereka tidak terima, teriak-teriak membela Syiah dan mengatakan bahwa Syiah itu tidak sesat. Padahal untuk mengetahui satu aliran itu sesat, tidak sesat, kafir, tidak kafir, itu mudah. Kita mempunyai Al-Quran dan hadis. Masukin. Memang seseorang apabila akan mengatakan bahwa Syiah itu Islam atau Syiah itu kafir harus mempunyai alasan. Karena satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sebaliknya, satu aliran akan dikatakan keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang kita buktikan, ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis apa tidak? Mari kita bersama-sama kita kaji. Ternyata setelah kita kaji dari kitab-kitab rujukan mereka, banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat. Mereka mengatakan bahwa para sahabat itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka menjadi murtad dan tinggal beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Al-Kulaini, lengkapnya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, ulama Syiah, di dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan, irtadan nas ba'da wafatir Rasul illa thalatha. Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Di dalam kitab yang lain ada 4 ketambahan, wa Ammar bin Yazid, lainnya murtad. Abu Bakar murtad finnar, Umar finnar, semuanya finnar. Ini ajaran Syiah yang tertera di dalam kitab-kitab rujukan Syiah, sehingga dia bukan Syiah apabila tidak berkeyakinan seperti ini. Oh, saya ini Syiah, tapi saya tidak mencaci maki sahabat. Oh, saudara Sunni. Kenapa? Orang Syiah itu bagaimana? Nahnu nataqarrab ilallah bibudi ashab Muhammad. Kita ini mendekatkan diri dengan kepada Allah dengan membenci sahabatnya Nabi. Wa bisabihim wa bilanihim wa bibudi man ahabbahum. Kita ini semua juga dibenci dan dilaknat oleh mereka karena kita mencintai para sahabat. Itulah keyakinan mereka. Padahal Allah di dalam Al-Qur'anul Karim menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah memuji para sahabat. Allah mencintai para sahabat. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah menjanjikan surga kepada mereka. Dengan demikian berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh lain mengenai
sikap mereka terhadap Ummul Mukminin Aisyah. Mereka mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah telah berbuat serong, kurang ajar. Kini kita masih mau toleran sama mereka? Membiarkan mereka berkeliaran, ibu kita Ummul Mukminin dituduh yang tidak-tidak. Wah, kita mau toleran mengundang mereka di acara-acara kita, mendatangi acara-acara mereka. Mana ghirah kita, cinta kita kepada Rasulullah ini apa buktinya? Saya yakin yang hadir semua adalah pecinta-pecinta Rasulullah SAW. Tapi apa buktinya? Istrinya dihina, dituduh yang tidak-tidak. Wah, kita masih diam mau toleran sama mereka? Kita biarkan mereka mengadakan acara-acara? Mana ghirah kita? Mana pemuda-pemuda kita ini? Padahal ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah menurunkan beberapa ayat di dalam surat An-Nur yang isinya Allah mencintai Siti Aisyah. Allah membela Siti Aisyah dari tuduhan orang-orang munafikin saat itu yang menuduh Siti Aisyah telah berbuat serong. Allah membela Siti Aisyah, namun orang-orang Syiah biadab ini masih tetap menuduh Siti Aisyah. Wah, kita biarkan? Kita pura-pura tutup mata? Apakah kita ini memang iman kita serendah, tergolong yang wadalika ataful iman? Contoh lain yang membuat mereka keluar dari Islam, mereka itu berkeyakinan bahwa Al-Quran yang kita baca dan dibaca oleh umat Islam seluruh dunia ini menurut mereka sudah muharraf, sudah tidak orisinil lagi, sudah dirubah oleh para sahabat. Ada ayat-ayat yang dikeluarkan dan ada ayat-ayat yang ditambahkan. Ini keyakinan orang Syiah. Padahal Allah di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kamilah Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Allah menjaga Al-Qur'an dan mengatakan mahfud. Tapi si biadab orang-orang Syiah ini mengatakan bahwa Al-Quran sudah muharraf. Dengan demikian berarti mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Tadi tiga contoh yang bertentangan dengan Al-Quran. Sekarang saya bawakan lagi satu ajaran mereka yang membuat mereka juga keluar dari Islam. Mereka itu mendudukkan imam-imam mereka di atas para rasul dan malaikatul mugharrabin. Khomeini, imamnya orang Syiah. Hati-hati, jangan ada yang nyebut Imam Khomeini. Tapi Khomeini imamnya orang Syiah. Khomeini ini adalah na'udzubillah orang yang menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. Di dalam kitabnya Kashful Asrar halaman 155 dia mengatakan, wa wadihun law anna ar-rasul qad balla bi amril imamah tibqan lima amara billah lama nashabat fil buldan al-islamiyah hadhihi al-ikhtilafat wal munhajahanat wal ma'arik. Kurang ajar, menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan mengenai imam-imam mereka di dalam kitabnya dia Al-Hukumah Al-Islamiyah, wa min dururiyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakul mukarrab wala nabiyul mursal. Merupakan keharusan dari mazhab kami, kata dia, bahwa kami mempunyai imam-imam yang kedudukannya ini tidak bisa dicapai oleh para rasul dan malaikat yang mukarrabin. Keyakinan yang demikian ini di kita ahlus sunnah umat Islam, kalau ada orang
mengatakan bahwa ada fulan kedudukannya lebih tinggi dari Rasul, maka dia kafir. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah diantaranya yang membuat mereka, ajaran mereka itu keluar dari Islam. Di samping itu masih banyak perbedaannya. Berbeda, rukun Islamnya juga berbeda. Kalau rukun Islam kita, syahadatain, as-shalah, as-shaum, az-zakah, al-hajj. Mereka juga lima, tapi tidak ada syahadatain. Mereka as-shalah, as-shaum, az-zakah, al-hajj, wal-wilayah. Yang kelima, wilayah. Jadi mereka itu sangat berbeda dengan kita. Karenanya para ulama di seluruh dunia sepakat bahwa Syiah adalah agama tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan Islam wal muslimin. Nah, sekarang ini hati-hati. Karena mereka itu di Indonesia, meskipun mereka itu sudah dapat mangsa banyak, mereka mengaku sebentar 2,5 juta, sebentar mengaku 500 ribu. Padahal informasi yang saya dapatkan dari tokoh Syiah sumbernya, mereka itu tidak lebih dari 25 ribu. Lalu mengapa mereka membesarkan jumlah mereka? Tujuannya adalah agar mendapatkan bantuan dari Iran itu banyak. Semakin anggotanya ini, yayasan ini mempunyai anggota sekian banyak, dapat bantuan dari Iran banyak. Namun kenyataannya mereka tidak lebih. Jalaluddin pernah saya tantang, kumpulkan 100 ribu orang-orang Syiah, saya minum air kencingnya. Nah, mereka itu memang sejak dahulu suka membesarkan jumlah mereka. Kenapa? Mereka akan mengejar as-sawadul a'zam. Padahal sejak dahulu sampai sekarang mereka itu tidak lebih dari 10%-nya ahlu sunnah. Sekarang ini dari Iran dianggap tidak berhasil. Sekarang mereka mengadakan cara lain, mengadakan pendekatan yang mereka namakan takrib antara ahlu sunnah dengan Syiah. Nah, ini takrib ini dimotori oleh tokoh-tokoh kita yang sudah ditamasakan ke Iran. Mereka jadikan motornya untuk mencari mangsa. Sama-sama Islamnya, tanpa ilmu mengatakan sama-sama Islamnya, padahal mereka itu sudah keluar dari Islam. Mereka adalah ahli bidah, aliran sempalan dalam Islam, dalam bahasa Arabnya ahli bidah. Padahal takrib itu adalah proyeknya Syiah di daerah di mana mereka minoritas. Indonesia mereka minoritas, ngajak takrib. Di Mesir dulu ngajak takrib, sehingga waktu itu terdiri ada Darut Takrib saat itu di Mesir. Namun di Iran yang mereka mayoritas tidak ada takrib, justru ahli sunnah ditekan, dizalimi, tidak boleh berbuat ini, tidak boleh berbuat itu. Takrib antara ahlu sunnah dan Syiah itu sesuatu yang muhal, yang tidak mungkin terjadi. Mengapa demikian? Karena perbedaan kita di dalam usul, di samping di dalam furu, perbedaan kita dengan mereka itu di dalam usul. Rukun Islamnya lain, rukun imannya lain. Tinggal yang terakhir ini saya menghimbau kepada para ulama, pada para pimpinan, pada zuama, para asatidz, marilah kita selamatkan umat ini dari faham-faham yang menyesatkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dhaharatil fitan wa subba ashabi falyudhhiril 'alimu 'ilmahu." فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. Hadis ini
sesuai dengan zaman ini. Dan ditujukan hadis ini kepada para ulama, kepada para pimpinan, kepada para tokoh. Apabila timbul fitnah, kata baginda Rasulullah SAW, di mana sahabatku dicaci maki, dikatakan ini, dikatakan itu, dicari-cari kesalahannya. Falyudhiril 'alimu 'ilmahu, maka orang-orang yang berilmu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan apa-apa yang ia ketahui mengenai kesesatan Syiah. Punya sedikit, sampaikan sedikit, punya banyak, sampaikan. Wa man lam yaf'al dzalik, barang siapa si tokoh tersebut tidak melaksanakan perintah tersebut, fa 'alaihi laknatullah wal malaikah wan nas ajmain. Apabila si tokoh tersebut, si alim tersebut tidak menyampaikan perintahnya Rasulullah SAW ini, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat, dan dari seluruh manusia. La yakbalullah minhu sarfan wala adla. Semua amal kebajikannya, baik yang berupa amalan wajib maupun amalan sunnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal kita. Apakah kita sudah melaksanakan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Apakah kita justru sebaliknya, berbaikan dengan mereka, menghadiri undangan mereka, mengundang mereka di tempat kita, menajisi tempat kita, kita najisi mengundang mereka? Hati-hati. Dalam hal ini baginda Rasulullah memperingatkan, wa man alana lahu awlagiyahu wa akramahu, wa man alana lahu wa akramahu awlagiyahu bibishrin faqad istakhaffa bima anzalallahu ala Muhammad. Barang siapa yang berbuat lunak kepada mereka serta menghormati mereka, awlagiyahu bibishrin, bertemu dengan mereka dengan sapa, dengan tawa, apalagi rangkulan, yawel, faqad istakhaffa bima anzalallahu ala Muhammad, sama dengan menganggap enteng apa itu misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ini perintah dari Rasulullah dan ancaman dari Rasulullah. Jangan main-main dengan Rasulullah. Jangan pura-pura cinta Rasulullah tapi melanggar perintahnya Rasulullah. Berbaikan dengan mereka, menerima tamu-tamu orang Syiah, musuh-musuhnya Rasulullah yang menghina mertuanya, menghina menantunya, menghina istrinya, menghina sahabatnya, bahkan Rasulullah sendiri tidak luput dari tuduhan mereka. Hati-hati. Semoga saya ini sebetulnya masih panjang, tapi karena ada tamu kita yang akan memberikan mau'idah, maka saya akhiri sampai di sini. Insyaallah lain waktu. Kalau membahas Syiah itu satu hari tidak habis, karena begitu banyaknya kesesatan mereka. Bagaimana ajaran mereka? Di samping yang saya sebutkan, ada mut'ah, ada badah, ada roj'ah, banyak masih. Allahumma ja'al جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه وبركاته. Hadirin undangan yang dirahmati Allah, demikianlah tausiah yang pertama dari Habib Ahmad Zain Al-Kaf, ketua front, bukan forum ya, front aliran anti sesat.